Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum, saya persilakan untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini saya akan unboxing ya beberapa paket yang ada di depan. Sekarang langsung saja kita buka, kita lihat isi dari paket ini ya. Kita buka dulu paket yang pertama. Oke, jadi untuk produknya dibungkus seperti ini ya, unik ya, cantik ya. Untuk pembungkusnya, kertasnya dibuat seperti ini. Oke, jadi untuk bungkusnya seperti ini ya, unik ya, kertasnya dibuat seperti ini. Oke, kita buka saja, kita lihat ya isinya. Oke, jadi ini dia isinya ya. Oke, untuk yang paket pertama isinya ini produk dari Watson ya. Jadi ini adalah sabun mandi yang varian strawberry ya. Jadi cream body wash, jadi sabun mandi dari Watson seperti ini. Ini yang varian atau wangi strawberry. Ini yang 1000 ml ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini, jadi cukup aman. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Oke, untuk sampingnya, jadi ini untuk yang paket pertama ya, Watson. Jadi ini adalah sabun mandi krim yang membersihkan tubuh dan menjaga kelembaban kulit dengan aroma buah dan segar ya. Jadi ini untuk yang paket pertamanya. Sekarang kita akan buka lagi untuk paket berikutnya ya. Kita lihat isinya apa. Oke, kita buka. Kita lihat isinya apa ya. Oke, di sini ada dua barang ya, sama seperti ini. Jadi ini adalah produk dari Steci ya. Jadi ini adalah serum seperti ini untuk tampilan kotaknya. Jadi ini sama serum dari Steci. Jadi untuk tampilan kotak depannya seperti ini. Oke, untuk tampilan sampingnya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah serum. Oke, jadi ini adalah serumnya ya.
Ini serum yang 20 ml seperti ini. 20 ml ya. Cupid Drops ya, Calm Essence with PHA, Hyaluronic Acid and Green Tea ya, extract. Jadi untuk tampilan kotaknya seperti ini. Sekarang kita buka dulu ya, kita lihat serumnya seperti apa. Jadi untuk serumnya seperti ini ya. Ini 20 ml. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Bening. Oke, kita coba ya. Kita buka. Jadi agak sedikit cair ya. Jadi ini adalah serum wajah ya. Serum wajah seperti ini. Jadi ini adalah serum wajah yang bisa untuk melembabkan kulit ya dan mempertahankan hidrasi pada kulit. Jadi serum ini sebaiknya digunakan setelah mencuci muka dan sesudah menggunakan toner ya. Jadi untuk serumnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk membuka paket yang terakhir ya. Kita lihat paket yang terakhir isinya apa. Kita keluarkan dulu ya, sudah kosong. Jadi ini adalah produk terakhir ya, dari paket yang terakhir. Oke. Jadi ini adalah paket terakhir ya. Produk dari Unilever ya, Pepsodent pasta gigi seperti ini. Pencegah gigi berlubang ya. Jadi untuk tampilan kotaknya seperti ini. Ini untuk bagian depannya. Seperti ini ya, Pepsodent. Ini untuk tampilan kotaknya seperti ini. Ini yang isinya 2 ya. Yang isinya 2. Oke. Jadi ini yang isinya 2 seperti ini.
Jadi sama aja ya, desain di dalamnya dengan yang di kotaknya seperti ini. Dan terakhir ini ada produk dari Unilever juga ya, ada 3. Dari sari wangi ya, sari murni seperti ini. Jadi ini adalah teh hitam. Jadi seperti ini ya, teh hitam. Jadi ini adalah teh kantong bundar. Teh hitam dengan rasa dan aroma yang khas diolah dari daun teh pilihan berkualitas. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah teh bundar ya, teh kantong bundar. Ini untuk tampilannya seperti ini. Oke, jadi itu semua barang yang ada di dalam paket yang kita unboxing. Jadi itulah semua barang yang ada di dalam paket yang kita unboxing ya. Untuk pertama itu ada produk dari Watson ya, Strawberry Skin Tint Cream Body Wash yang 1000 ml. Lalu ada serum wajah ya dari Stacy. Jadi itu ada serum wajah. Dan terakhir itu ada produk dari Unilever ya, ada pasta gigi Pepsodent dan teh sari wangi ya, sari murni, teh kantong bundar. Jadi itu semua isi barang yang ada dalam paket yang kita unboxing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.